KPU Tirta Bawaslu Jawa Barat ngalakonan sosialisasi pemilu kalawan Walatra 2018 anu diwogan ku organisasi masyarakat di kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung. Ngaliwatan eta sosialisasi teh, masyarakat dipiharap mampu nyalurkeun hak pilihna turta taya anu asup kana kategori golongan putih atau golput. Nyahareupan pemilihan umum kalawan Walatra 2018, KPU Jabar diwogan ku Bawaslu Jabar ngalakonan sosialisasi turta deklarasi pikeun ngarojong suksesna pemilu 2018 di Aula KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung. Sajumlah organisasi masyarakat aubdi na eta kagiatan anu mangrupa salah sahiji tareka pikeun umaja ka masyarakat sangkan nyalurkeun hak pilihna dina pemilu 2018. Masyarakat dipahing golput sangkan pemilu aman tur berkualitas. Sajroning kitu eta kagiatan teh minangka tareka pikeun nyinglar isu SARA anu bisa ngarusak prak-prakan pemilu 2018 jaga. Sama-sama menyukseskan pelaksanaan pemilu 2019. Karena kan pemilu itu bukan menjadi tanggung jawab kami selaku penyelenggara, tapi menjadi tanggung jawab secara kolektif. Karena di dalam pemilu itu akan melibatkan warga masyarakat, pemilih. Maka kemudian tentunya kita berharap ketika pemilih terlibat, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan koordinasi dan komitmen bersama dengan ormas Islam. Eta kagiatan teh diapresiasi ku Bawaslu Jawa Barat lantaran ngaukeun jalmarea anu bisa ngarojong tareka ngurangan panyalimpangan sarta nyinglar potensi isu SARA. Karena tentu pelibatan publik itu sangat penting, sangat strategis, karena dia dalam konteks pelanggaran itu akan mempersempit ruang buat aktor-aktor yang potensial melakukan pelanggaran. Nah, ini tentu potensi kerawanan itu akan muncul jika partisipasi publiknya semakin terbatas. Nah, dengan hadirnya pelibatan ormas Islam ini kan meningkatkan kesadaran publik berperan maksimal dalam penyelenggaraan pemilu. Ngaliwatan eta sosialisasi teh dipiharep pemilu anu mareng dilakonan tahun 2018 bisa dipaju kalawan lancar tur aman taya panyalimpangan turta warga nu patelak anu bisa mucungkeun konflik. Yuana Kurniawan, Bandung TV.